baik, terima kasih. Puskesmas Kelurahan Pondok Kelapa adalah salah satu puskesmas kelurahan yang ditunjuk oleh Puskesmas Kecamatan Duren Sawit yang melaksanakan kegiatan imunisasi COVID-19. Adapun peserta yang terdaftar hingga saat ini sebanyak 25 tenaga kesehatan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Jadi mereka terdaftar sesuai dengan wilayah domisili mereka dan berkeinginan melakukan kegiatan di Pondok Kelapa. Adapun kegiatan ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan, yang mana alur kegiatan ini ada 4 meja. Meja pertama ada registrasi, jadi peserta menunjukkan tiket pendaftaran yang sudah terdaftar di lindungi.id. Kemudian setelah dari meja pertama registrasi, lanjut ke meja kedua. Ini dilaksanakan dengan screening kesehatan dilakukan oleh dokter. Setelah lolos dari screening kesehatan, kemudian berlanjut ke meja ketiga untuk dilakukan tindakan imunisasi. Setelah meja ketiga, kemudian berlanjut ke meja keempat untuk dilakukan observasi setelah dilakukan imunisasi. Sampai saat ini, peserta tenaga kesehatan yang dilakukan imunisasi tidak ada dampak apapun. Alhamdulillah, mereka sehat-sehat semua setelah dilaksanakan imunisasi dan observasi selama 30 menit. Saya berharap seluruh tenaga kesehatan, khususnya yang ada di DKI Jakarta, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tujuan imunisasi adalah untuk meningkatkan kekebalan kesehatan terhadap penyakit COVID-19. Salam sehat, semangat tenaga kesehatan Indonesia, harus sehat, harus kuat. Terima kasih. Puji Tuhan, saya sudah diimunisasi. Semangat untuk nakes yang lain ya, nggak sakit kok. Salam sehat, kita kuat.